Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini kita kedatangan ya, atau akhirnya rilis juga game Higan Irutil 2 ya. Gue nggak tahu bacanya gimana, pokoknya Higan. Ini untuk grafiknya itu GG banget guys. Gue jujur aja nih, grafiknya bagus banget. Nyaingin game Genshin, Honkai ataupun Arknight juga mungkin disaingin ya. Dari segi grafis gue suka banget, soalnya memang bagus, dan untuk segi gacanya juga nggak terlalu bau-bau banget, walaupun cukup bau di sini, dan karakternya ya masih terbilang cukup sedikit ya guys ya, soalnya memang game baru, kita baru bermain juga langsung dikasih giveaway, kayak beberapa gift ya, tadi gue udah bermain tuh, kita dikasih banyak banget, soalnya kemarin gue kan pre-registered, nah kita dikasih kostum segala macem, kupon gacha ataupun lain sebagainya ya, banyak banget. Dan untuk fitur gachanya juga lumayan bagus, tapi nanti kita bakal ngebahas sedikit kekurangannya ya, atau mungkin karena memang gue baru newbie jadi dia agak gampang guys. Ini gue udah nabung, gue selalu nabung dulu ya sebelum gue bikin konten tuh, biar kita bisa gacha guys. Kita langsung gacha aja 10 kali di sini. Ini dapetnya dari mana ya? Oh nggak bisa ya. Kita langsung aja gacha, semoga kita dapat Eluya ya. Kita benar dapat Eluya guys di sini guys. Confirm. Oke. Dan proses gachanya dia kayak gini, dan kita harus mengkaitkan ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini 10 kali ya. Jadi kita harus pilih 10 kali ginian. Semoga aja hoki dapat yang kuning. Oke. Ini begini ya guys ya, jadi kita kayak milih gitu loh, random. Kalau misalnya salah satu ada yang hoki, ya kita dapat kuning guys gitu guys. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benar ya. 10 kali, kalau kita nggak pilih yang kuning, ya udah nggak dapat yang kuning guys. Jadi gacha dalam gacha gitu ya, ibaratin ya guys ya. Oke, ungu, kuning please. Alamak Jan. Gila guys, nggak dapet apa-apa guys. Wih, dapet karakter baru ya, tipe assassin. Buku gituan, aduh guys. Kita nggak dapet apapun ya. Padahal untuk yang terakhir kali itu gue cukup hoki ya guys ya. Dan ini jangan lupa di exchange. Sayangnya kurang. Oke lah. Nah ini untuk daily-nya itu guys, ini benar-benar sangat-sangat simpel ya, bisa auto, bisa juga manual, tergantung selera sih guys ya, tergantung selera. Kalau kalian mau main auto bisa diautoin, kalau kalian mau manual ya bisa manual guys. Ini gue bakal kasih contoh dulu untuk gameplay-nya. Jadi kalian di sini cuman bisa pakai 4 karakter ya, gue nggak tahu kenapa cuma bisa pakai 4 karakter, bukannya 6 gitu loh ya. Biasanya tuh untuk game-game kayak gini tuh 5-6 ya guys. Ini kita cuma pakai 4 karakter, jadi role-nya itu ya sesuai sama kebutuhan lah ya. Kita bisa klik formasi, kita atur formasinya. Kita pakai karakter yang kita mau guys, bebas. Ya biasanya sih gue pakai karakter yang memang bintangnya paling tinggi aja, jadinya gue pakai guys. Oke, okay. Gua nggak tahu ini apakah memang kita harus fokus ke karakter lebih rendah dulu, soalnya dapetinnya lebih gampang, atau memang karakter yang berbintang tinggi itu yang kuat, guys. Kita langsung lawan aja di sini. Ini gue pakai healing, pakai mage, pakai marksman ya, dan juga pakai fighter di depan, guys. Nah, gameplaynya simpel banget, cepat banget ya. Kita udah selesai naik level, benar-benar nggak ada. Kurang tantangan sih menurut gue, kayak kita kurang ngeracik gitu guys. Kita kayak ngerocak kita kayak kurang ngeracik hero. Ini menurut gue ya guys, menurut pendapat pribadi gue yang gue sering bermain games kayak gini. Jadi kita kayak kurang ngeracik hero nya maksudnya di chapter ini tuh kita pakai hero nya ini gitu, ataupun di chapter selanjutnya kita pakai hero nya yang ini, ada tipe-tipenya sendiri. Ini benar-benar kita langsung clear aja, yang penting kita naikin level. Ini udah langsung clear terus guys, yang penting energi kita full ya. Ya benar-benar kita bakal selesain. Kekurangannya sih menurut gue kayak gitu. Ini gue juga belum tahu apakah karena memang gue baru main jadi stake-nya itu masih gampang,
ataukah memang nanti, atau yang memang gampang gitu, sorry guys, atau memang gampang gitu ya, atau nanti mungkin makin lama makin sulit ya. Cuman ini gue udah di sekitar 3 jam bermain ya, gampang gitu sih, gini-gini doang. Oke, kita skip daily kayak gitu guys. Kekurangannya menurut gue itu tingkat kesulitannya tuh rada kurang menantang menurut gue. Tapi untuk dari segi grafik, gue suka banget. Grafiknya bagus, 3D-nya dapat, efek visualnya dapat, karakternya juga dapat gitu ya. Karakternya bagus. Terus untuk gameplaynya ya cukup bagus. Jadi ini ada kombinasi dari skillnya, berbeda dengan game-game yang lain. Ada yang bisa ultimate. Nah, kalian bisa lihat animasinya. Animasinya keren banget ya guys ya. Animasinya keren banget. Ada role-role yang tersendiri gitu. Cuman ya kekurangannya itu. Ini gue nggak tahu apakah nanti akan ada muncul fitur PvP. Tapi di sini kayaknya belum ada fitur PvP ya guys ya. Kita cuma disuruh nge-clearing dungeon-dungeon doang gitu. Nah, kekurangannya sih kemungkinan besar di situ. Kurang fitur PvP. Stack-nya terlalu gampang ya. Kita kurang ada tantangan untuk nyelesainnya, ngeracik-ngeracik hero-nya gitu. Tingkat kesulitannya masih gampang banget gitu guys. Berbeda kayak Arknight yang memang kita dari pertama kali bermain itu udah sulit banget. Jadi kalau kita nggak ngeracik karakternya tuh agak susah. Tapi kalau ini benar-benar gampang ya. Oke, level 23. Kalian bisa lihat. Ini gue udah nyelesain stake ya. Kita nge-unclock. Akhirnya dapet reward. Kita coba back dulu ya. Kita akan bermain beberapa menit sampai kita dapat poin gacha lagi guys. Soalnya gachanya itu harganya ya 3600 sih. 3600 untuk setiap stake-nya ya. Ini gue masih 3300, berarti tinggal ngumpulin sekitar 300 lagi kalau mau ngegacha guys. Dapat 5, lumayan. Dapat 10, lumayan. Dari mission nggak ada kan? Mission. Udah clear. Oke, coba kita skip dulu di adventure. Kita ngeklik dulu. Kayaknya sih ada yang beberapa stack yang belum gua selesain maksimal guys, bintangnya ya. Nah, kayak ini kayaknya gua belum nyelesain bintang maksimal. Oke. Nah, yang penting kalian punya healer fighting sama itu, sama ya maksimum itulah DPS lah ya guys ya. Oke, kita ngelawan. Ah, mantap. Oke. Clear ya bintang 3. Ya, yang penting kalian harus farming. Kita nge-climb dulu rewardnya guys. Ini juga nge-push stack-nya nggak terlalu lama sih sebenarnya. Kita climb dulu rewardnya, lumayan 30. Berarti kurang 10 stack lagi dong ya. Kayaknya sih kurang 30 stack lagi ya. 34.000. 7 kali selesain bisa lah ya. Kita bakal nge-push lagi story-nya sedikit demi sedikit kalau kayak gitu guys. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri, grafiknya tuh bagus banget ya. Grafiknya bagus banget. Suka banget gua sama grafiknya, guys. Benar-benar 3D-nya dapat banget itu loh. Oke, kita ngelawan. Skip. Voice-nya juga ada yang Indonesia, ada yang Inggris dan ada yang Jepang. Benar-benar cocok banget untuk kita para penyuka anime ya. Oke, guys. Kita langsung aja ngelawan. Bread. Nah, ini terlalu apa ya? Menurut gue terlalu gampang itu ya. Menurut gue sih, guys. Menurut gue terlalu gampang. Fitur kesulitannya tuh sedikit banget. Berbeda kayak game yang lagi gue tekunin. Game Boku no Hero Academia itu. Stack-nya itu sulit-sulit. Kita harus butuh ngeracik hero. Komposisi gacanya tapi dipermudah. Gitu.
Maksudnya apa ya? Ada kesulitan tapi ada kemudahan gitu guys. Dalam artian, walaupun misalnya gamenya itu sulit untuk diselesain, tapi memang ada cara untuk nyelesainnya. Dan kita disuruh cari cara untuk nyelesainnya itu menurut gue yang membuat game itu menarik ya guys. Nggak yang terlalu simple atau terlalu mudah gitu. Nah, kalau tinggal diginiin, confirm, fight. Oke. Okay. Loh. Sekarat nge-heal dong. Nah. Nge-heal lagi dong. Wah, enggak. Untung menang ya, guys ya. Sebelum karakter gue mati ya. Okay, nice one. Dapat 30 lagi. Ya, mungkin sekitar 4 kali bermain lagi berarti ya. Sampai 3600 ya, guys. Ini kita mundurin dulu. Kalau enggak dimundurin, mati, guys. Itu dia soalnya langsung nyerang laser ya. Oke, nice banget. Waduh. Sian banget ya. Fighter kita yang barisan depan udah-udah diincar abis-abisan guys. Pesetun, mati. Oke, apakah udah cukup poin gacanya? Wah, karakter kita mati ya guys. Kalau mati bintang 2 guys, nggak bintang 5 ya. Yalah skill lah. Kenapa nggak pakai skill yang magi gitu loh coy. Yang magi tuh sakit ya guys. Walaupun damage-nya nggak area ya. Heal dong, heal dong, heal dong, heal dong. Heal asem. Heal. Ih asem lah nggak mau nge-heal. Astaga, tadi bisa nge-heal loh guys. Oke lah, kabum. Menang ya, ini kita harus naikin levelnya beberapa level lagi kayaknya sih. Dapat 60. Oke cukup, kita bakal gacha. Setelah kita gacha, kita bakal udahan guys. Seperti biasa ya, tapi untuk ratingnya grafik, gue sih suka banget 10/10. Voice note 10/10 juga bagus, 9 atau 10 lah ya. Kalau untuk gameplaynya lumayan seru, cuman tingkat kesulitannya aja yang agak repot dan gacanya alot ya. Gue nggak suka game-game gacha alot gitu. Gue lebih suka game-game gacha nggak terlalu alot, PT-nya gampang, gacanya gampang, tapi dia susahnya di gameplaynya guys. Oke kita coba klik Eluia yang ini. Susah banget ini dapetnya guys ya. Semoga kita dapat ya. Gue suka karakter assassin guys soalnya. Wah. 1800. Oh my god. Kalau 1800 kita bisa 2 kali dong. Kesini, kesini, kesini. Apa yang hoki ya? Lah, 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 lah. Lah. Gue gak mencet itu coy. Kalau sampai gak kuning sih. Wah parah sih kalau nggak pakai kuning sih. Ah kan gue nggak mau chat itu. Ah, parah asem lah males lah. Oke guys sial ya. Ternyata gacanya lebih murah guys. Gue kira 3600 ya. Kita bisa gacha sekali lagi kalau kayak gitu. Oh saja lu ya. Balik-balik sendiri ya, gue maunya angka-angka gede aja. Please lah, kuning lah coy. Please. Please kuning. Please. Ungu. Satu lagi. Alamak Jan. Gila guys, gacanya alot banget ya. Gacanya alot banget. Ternyata gue tadi termasuk hoki di awal gue dapet kuning ya guys ya.
Gue kira gacanya tuh nggak alot, gacanya alot banget guys. Kalian bisa lihat, ini gue udah 50 PT dan tak belum dapat karakternya ya guys ya. Oke lah, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.